Sementara itu pemirsa, korban selamat kecelakaan bus di Sukabumi mengaku mengalami trauma. Saat ini korban selamat dalam keadaan stabil dengan pengawasan intensif tim dokter dan medis. Kecelakaan bus yang menewaskan 21 orang di Sukabumi, Jawa Barat, meninggalkan trauma bagi korban luka akibat kecelakaan. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, uji kir bus Jakarta Wisata Transport yang terjun ke jurang sedalam 30 meter sudah kadaluarsa. Korban selamat juga menuturkan, saat kejadian, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terjun ke jurang. Korban pun meminta agar standar keselamatan bus selalu dijaga untuk keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Ya mungkin pemerintah harus lebih selektif sama kayak bis-bis yang nggak layak jalan mungkin. Yang nggak layak jalan kan, kalau nggak salah ada izin operasi apa gitu kan. Yang nggak layak, khususnya untuk bis-bis pariwisata kan ya. Banyak bis pariwisata yang kayak bis-bis seperti itu kan, maksudnya lebih diperhatikan mungkin gitu aja sih. Saat ini korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Bogor dan masih dalam pengawasan intensif dari tim dokter dan medis. Ya, jadi setibanya para korban datang di IGD kami, tim IGD kami, tim emergensi kami dan dokter spesialis langsung melakukan penanganan kepada pasien. Lalu setelah itu dilakukan tindakan sesuai indikasi medis. Ada yang dioperasi, ada juga yang dirawat lukanya, dan juga sampai sekarang masih ada yang diobservasi dan dirawat di ruang perawatan umum dan juga di high care unit. Oke. Sebagai rumah sakit terbaik yang ada di Bogor, Jawa Barat, tentu saja Siloam Lisp Hospital Bogor melaksanakan perawatan intensif ditunjang lagi dengan kualitas dokter yang baik. Itu saja menjadi manfaat khususnya pasca jatuhnya bis yang ada di Cikidang, di mana 8 dari 18 korban dirawat intensif di rumah sakit ini. Yang pasti diharapkan para masyarakat, khususnya para korban, bisa kembali beraktivitas seperti mula, tentu saja menghindari harus mengalami rasa trauma atau ketakutan pasca jatuhnya bis tersebut. Cunah Hamunangan, Sartika Harahap, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.